Bismillahirrahmanirrahim. Soalan 33 SPM 2021. Rajah 18 menunjukkan suatu graf bagi tindak balas antara zinc dan larutan kuprum 2 sulfide. Apakah kadar tindak balas purata? Okey. Untuk kira kadar tindak balas purata, kita akan buat jisim zinc bahagi jisim zinc yang digunakan bahagi masa. Okey, cuma untuk bagi you punya answer tu betul-betul tepat, apa yang you kena buat adalah ambil pembaris, lepas tu garis kat sini. Okay, so you akan realize bahawa jisim tu bukan 1.5 gram tau. Ini adalah jisim berbaki, dia tak habis. Kalau perasan, sebenarnya soalan ni nak trick kita. So, zinc dekat sini adalah bahan yang berlebihan. Dia berbaki sebanyak 1.5 gram. So, sebenarnya berapa yang kita gunakan untuk tindak balas ni? Kita hanya gunakan 3.5 gram, iaitu 5.0 tolak 1.5 gram, which is what saya dah tulis kat sini. Okay, lepas tu masa tu nak buat macam mana? Kita tengok kat mana graf ni start menjadi mendata. So dia dekat sini kan, bukan dekat 60 eh, dia dekat 50 ni. Okay, so sebab saya kalau saya dah letak garisan tu, you mungkin tak nampak. So dia jadi macam ni ha. So dia berhenti dekat 50 saat, bukan 60 saat. 60 saat tu dia dah habis lama dah. So sebenarnya dia berhenti dia nak balas ini pada 50 saat. Tengok kat mana, tengok part bila graf tu start menjadi mendata tu. Okay, so 3.5 gram kita bahagi dengan 50 saat, kita akan dapat di 0.07 gram per saat. Okay, sekian, terima kasih.